jangan lupa like, comment, dan subscribe and share. Oh, YouTube-nya apa? Mbak Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya berada di wilayah ini, ikut desa mana ya? Ini Kediri lur. Kita berada di Kediri, Kecamatan Kandangan. Kita menelusuri jejak-jejak peradaban dahulu, ikut desa Bioro. Informasi dari teman-teman tadi ada peninggalan zaman kuno dekatnya pojok, yang di makam ini lur. Kita akan masuk ke makam. Itu makamnya, ini makam Mbah Gentong. Ikuti terus channel kami, kita belusukan dengan teman-teman di ya desa Bioro ya. Bioro. Kecamatan Kandangan. Inur. Kediri. Mbah Gentong, Kediri. Ini masuk makam ya, Lur. Assalamualaikum. Ya hadial argil iku kubur ngono, Bro. Iya, argil kubur ngono sini, Mas. Kita ditemani sama Nalendra Sila. Ini, Lur. Nalendra Sila. Itu ada gerombol, Lur. Ini gerombolnya rumput. Ini ada sebuah jejak-jejak peradaban dahulu. Ini ada batu yang berukir ya. Sebelahnya juga ada kayak gentong gitu loh, Lur. Gentongnya ini sangat unik. Dari batu. Dari batu. Ini kemungkinan ini kayak apa kalau bilangnya ini kayak seperti batu dakon. Yes. Batu dakon. Ini lur. Kita lihat pahatannya, kita coba mendekat. Ini perwujudan patung apa ya? Atau kayak gini lur. Lingga ya. Kayak jenis kayak batu lingga cuma berpahat gitu loh, lur. Ini kemungkinan ini zaman zaman Hindu Buddha, lur. Kemungkinan ya. Soalnya ini ada keunikan. Ini ada umpak ya, Mas ya. Iya, ini ada umpak. Candi. Candi. Nah, ini, lur. Ini ada pepesan. Ini kayak lumpang ya, Mas ya? Lumpang itu, lumpang. Ini lumpang, lumpang kenteng. Nah, ini masih disakralkan oleh warga sekitar Bioro. Atau dipundankan atau dikeramatkan. Soalnya di sini ada bekas-bekas padupan. Ini bekas-bekas padupan yang di sebelahnya kalau bilang ini lingga, Mas. Mas warga di sini menyebutnya apa? Lingga ta? Lingga. Lingga. Ini pernah hilang sampai 5 kali. Ya, kenapa, Mas? Pernah hilang sampai 5 kali sumber warga. Diambil sama ya orang gitu. Curi orang pernah 5 kali ini. Kembali sendiri. Kembali ke sini cuma yang terakhir itu dibawa ke mana? Ke Jogerto ya. Ya, beli sama orang Jogerto, ternyata yang beli itu katanya sakit. Oh, sakit-sakitan. Sakit langsung, beli kita dusun ini sama untuk ngebeli lagi. Oh, ditempatkan sini langsung sembuh ya, Mas ya? Iya, jadi ini pernah hilang, Pak ya? Nah, ini. Katanya warga gitu. Katanya warga gitu? Iya. Ini ngelomot, lho. Nah, hilang. Dibeli orang, ini ngelumut kolektor, terus dibeli sama kolektornya itu kayak gini lur, rumah sakit, terus dikembali ini bilangnya ya. Itu gentong ya, inilah tempat untuk ya. Menyimpan air itu. Gentongnya lama ini lur, ini zaman purba ya, purbakala. Ini kemungkinan zaman Hindu Buddha ya, Mas ya. Ya, kemungkinan zaman Hindu Buddha ya. Itu. Ini ceritanya itu. Tapi bukan zaman batu ya, Mas ya? Bukan. Ini ceritanya warga, katanya ini tuh dari Ngantang. Apa? Ini kan ada satu warga dari Ngantang bawa ke sini gitu loh. Orang yang meninggal itu makamnya. Oh, gitu. Makan orang. Berarti lingga, orang menyebutnya kan lingga ini. Ya. Sama gentong. Batu gentong. Iya.
Berarti bukan dari sini ya, Mas ya? Bukan. Katanya warga sini itu dari Nganteng buat ke sini gitu loh, sama tanahnya sekalian gitu. Berarti dekat ya, Mas, dari Nganteng ya? Dekat. Jaraknya berapa kilo, Mas, dari sini? Kalau sini ke Nganteng kurang lebih ya kurang lebih 20 kiloan. Oh, 20 kilo. Aduh, Mas. Dekat, Mas. Berapa 50 kilo. Kalau jalan kaki kan aduh. Ya, aduh. Ya. Kalau naik pada motor enggak, Mas? Oh, gitu. Ya. Iya. Mas, channelnya apa, Mas? Narendra Silau. Narendra? Silau. Nalendra apa Narendra? Narendra Silau. Narendra Sila. Iya. Sila. Iya. S I L A. Sakpreben lur. Yo aja lali. Aja lali. Sakpreben sakpreben iki. Narendra Sila. Kondang iki. Iki dulure dhewe iki. Mojokerto apa Jombang, Mas? Jombang. Oh iki lur, YouTuber asli Jombang. Asli Jombang. Asli Jombang. Lho. Sakpreben lur. Nah, kembali lagi di channelnya Kimba Mel. Kita belusukan ditemani sama Arif Antik Antik Indonesia. Indonesia iki lur. Iki YouTuber apa antik-antikan iki lho. Pusaka, benda-benda kuno. Bila berminat, hubungi channel kami. Nomor WA nih, Mas. Nomor WA 085-736-249-577. Nah, iki lur, pene pesen pusaka. Keris akik. Iso nang gone Mas Arif Antik Indonesia. Iso, Mas, channel ya? Debi-debi dene ya? Punya. Barang-barang antik ya? Ah, dilon dhewe lur. Nanti lihat sendiri di channelnya Arif Antik Indonesia, yaitu tadi nomor teleponnya yang tertera tadi yang diomongkan. Kita belusukan lagi yang sebelah sana lur. Ini gentong yang di sini. Ini agak-agak merinding ya, Mas ya? Iya, merinding. Agak angker ya, Mas Ariba? Iya. Iya. Auranya itu sangat tajam. Kita coba melangkah ke sana, barangkali kita menemukan sesuatu yang lebih dahsyat. Dahsyat, nah, gini kita ini ada gerombol lur. Ini gerombol. Barangkali kita menemukan sesuatu benda-benda pusaka. Soalnya ini di gerombol atau pohon besar ini. Kayak pohon-pohon serem gitu lur. Ini lur. Yang melangkah ke sini. Nah, ini ada batu. Kita temukan batu garatan. Ini dua jari, lur. Cuma tipis. Apakah ini jejak-jejak peradaban zaman Majapahit? Kita nggak tahu ya, lur. Atau zaman Kediri. Soalnya ini di kota ikut wilayah Kediri. Yang di Gerombol ini. Nah, itu ada batu bata ya. Kemungkinan ini daerah sini ini bekasnya pemukiman ya. Soalnya tadi yang di sana itu kita temukan gentong gitu lho. Tapi informasinya tadi itu dari teman kami Nalendra Sila, katanya dari Nganteng gitu lho. Kemungkinan ini pemukiman lho. Kemungkinan. Luar biasa, ternyata masih ada sampai saat ini. Ini jagung-jagungnya mau panen lho. Kayak gini, lokasinya yang di punden atau makam. Makam umum. Luar biasa, ternyata masih ada sampai saat ini. Dan juga disakralkan. Semoga lestari. Semoga terjaga peninggalan-peninggalan peradaban leluhur zaman dahulu. Akhir kata, salam rahayu, salam budaya, salam jas merah. Wassalam.